Dia dikalungin, Bu. Iya, ini pengalungan juga. Bang, itu agak nunduk dikit. Abang nunduk. Ya, dirapiin, Bu. Pelan-pelan nunduk dikit, Bang. Dirapiin sampai bawah, Bu. Rapiin terus sampai bawah. Cium tangan, Abang. Tahan. Tahan dulu, sekali lagi. Ya. Yuk, cium tangan ke Bapak, yuk. Bapak baju, Bapak. Cium tangan ke Bapak, yuk. Tahan. Tahan dulu, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati sahibul hajat Bapak Jailani beserta keluarga besarnya, dan juga yang saya hormati Bapak Dedi. Betul, Pak? Ya Allah, ini udah puluhan tahun Bu baru ketemu, padahal sohib saya juga ini. Teman sekolah, alhamdulillah jadi ketemu di sini. Bahkan bawa guru lagi, guru saya juga yang dia bawa. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka kita menghantarkan atau menyaksikan putra-putri kita untuk melangsungkan abdu nikah yang insya Allah nanti akan kita laksanakan, Guru. Kita janji sama penghulu jam 9, mudah-mudahan tidak ada halangan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya acara kita pada pagi hari ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meningkat ke acara berikut atau acara selanjutnya, mungkin nanti ada yang mau disampaikan sepatah dua kata dari pihak rombongan besan. Alangkah patutnya pada kesempatan ini sama-sama kita buka acara kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Untuk selanjutnya ini guru merangkap, guru ini MC tuan rumah, tukang mengutin piring juga ntar gitu, jadi merangkap ya. Kami persilakan, mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak rombongan besan. Kami persilakan dengan segala hormat. Siapa dan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa azwaja litaskuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Summalhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman ragibal sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya, alhamdulillah di pagi hari ini, jam 9, tepat waktu Indonesia bagian barat. Timur ini, Pak. Timur ya? Iya. Belatan. Iya. Oh, belatan, ya benar. Kita sudah sampai di tempat mempelai wanita, insya Allah, cuma belum kelihatan mempelainya, masih diumpetin. Oh iya, dan lucu. Alhamdulillah juga dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya, ya, kedua belah mempelai, sehingga mendapat keberkahan yang luar biasa. Salat 9, silakan. Lagi mau nyerahin itu dulu. Yang terhormat Bapak Penghulu sudah tiba di tengah-tengah kita. Insya Allah mempelai juga sudah datang, siap. Tinggal mempelai perempuan. Sudah disiapin? Ya. Ah, ada. Ya, ya. Yang terhormat Bapak Zailani, Sohibul Bait yang punya hajat, beserta Ibu Eka Erawati, serta kedua mempelai yang dari jauh kami datang, dari Kampung Dukuh sih, jauh juga lewat Jagorawi, jauh ya, jauh sudah sampai. Alhamdulillah tidak ada hal alarm-alarm melintang, hambatan, tidak macet. Biasanya macet di Garuda, tapi alhamdulillah tadi kosong. Berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang terhormat anak saya. Nih, anak saya jadi ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah murid saya Lubang Buaya semuanya jadi ustaz ya. Ustaz Romja, Ustaz Zeni, alhamdulillah, pokoknya tahun 84 ya. Tahun 84 saya melahirkan nih. Alhamdulillah jadi ustaz juga semuanya, yang perempuan juga ustazah. Pada hari ini alhamdulillah ternyata silaturahim ini sama keluarga. Jadi menyambung, memperluas keluarga. Saya datang dengan rombongan. Rombongan dari sini enggak ada. Ada? Belum. Ini saya ceramahnya sama yang nganterin dulu tadi. Iya. Alhamdulillah hari ini jam 9 lewat 5 menit, insya Allah datang rombongan dengan membawa yang utama, yaitu calon mempelai. Kalaupun bererot bawa rombongan tapi mempelai laki-lakinya nggak dibawa, kagak jadi. Jadi alhamdulillah saya bawa calon mempelai ganteng, masih ting-ting. Tahu di sini tong-tong apa ting-ting? Tong-tong. Ya, masih tong-tong, ini tong-tong, ini ting-ting ya. Ya, alhamdulillah ganteng dua-duanya. Ya, ganteng dan cantik dua-duanya. Saya bawa dan saya serahkan yang namanya Aditya Eka Putra, putra dari Bapak Edi Sutomo, dari Ciamis, Bandar Jawa. Dedi Sutomo, ya, dari Jawa, bukan dari Jawa nih, Sutomonya minjem. Iya,
istrinya Sutama dengan ibu Mamnu'ah. Alhamdulillah putra pertama akan dinikahkan insya Allah dengan putrinya Bapak Zailani yang bernama Febri Ayu Lestari, putra putrinya Bapak Zailani dengan Ibu Eka lagi, Eka Erawati. Sama ya? Iya, ntar salah manggil awas ya. Eka datang mantu, Eka datang emak. Iya kan? Ayo salah panggil, awas ya, hati-hati tuh. Ada lampu hijau, ada lampu merah tuh. Ya, saya serahkan seutuhnya. Dari atas ubun-ubun, dari bawah telapak kaki, saya serahin seutuhnya. Tolong diterima dengan baik. Insya Allah ini juga baik. Semuanya baik. Insya Allah, adapun kekurangan ya wajar lah. Tolong diperbaiki yang kurangnya. Tapi yang baiknya saya kayaknya lebih banyak daripada yang kurangnya. Ya, tolong diperbaiki. Saya titipin di lubang buaya. Tapi buayanya tadi hanya roti doang. Iya, saya berani banget sebenarnya anak nikah di lubang buaya. Masya Allah, nikah di lubang buaya, nggak dicaplok. Ah, jadi akan saya serahkan kepada Bapak Zailani beserta Ibu Eka Erawati. Dari Bapak Dedi Sutomo beserta Ibu Mamnu'ah. Susah dong nyebutnya Mamnu'ah. Iya, Mamnu'ah. Kalau salah-salah aja Mamnu'ah. Jadi Mamnu'ah saya serahkan seutuhnya. Adapun bawaannya, wah berero tadi. Apa ini apa yang mana ya? Pokoknya saya serahkan semuanya yang dibawa, nggak pakai pilih-pilih dan saya nggak sebutin. Semuanya serahkan untuk kedua calon mempelai wanita. Semoga menjadikan sebuah keberkahan. Barangkali itu saya nyerahkan calon mempelai laki-laki yang masih tong-tong. Ya, diserahkan untuk dinikahkan dengan segera kepada pilihannya yaitu Febri Ayu Lestari. Jadi Ayunya enggak habis. Biar udah ubanan Ayu aja. Iya. Ayu karena Lestari Ayunya. Lestari itu selama-lamanya. Ya. Barangkali itu aja, mudah-mudahan Allah memberkahi kedua mempelai nanti kalau sudah jadi rumah tangga, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberi keturunan yang soleh dan soleha. Jangan soleh doang, harus banyak. Ya, anaknya harus banyak. Ya, nanti calon presiden. Ya, presiden, menteri, gubernur, wali kota. Ya, nah, untuk itu mari sama-sama kita akhiri dengan suratul fatihah. Moga-moga kita antar pengantin ini semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Barangkali itu mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, baik bahwa rombongan saya, kemudian dari calon mempelai laki-laki juga, mohon dibukakan pintu maaf dan barangkali semoga mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dan terima kasih pada yang telah menyampaikan kata sambutan. Para bapak dan ibu sekalian, tadi sama-sama telah kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh guru kita ini, yang pertama seorang jejaka guru ya. Ya, yang kedua bawa-bawaan. Yang nyerahin guru. Susah kita bagaimana nih ya? Susah nolaknya kita ya. Ya insya Allah apa yang diberikan atau kepada keluarga kami di sini ya, baik bawaan dan lain-lainnya, mudah-mudahan ya ini
dapat bermanfaat buat keluarga kami di sini ya. Nah sebelumnya ini yang nyerahin tadi guru kita ini ya, Al-Karam Al-Ustaz Rosidin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya ya, di dalam keberkahan. Yang terakhir ya, karena Bapak Pengulu kita ini udah ada di tengah-tengah kita ya. Yang terakhir guru, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, apabila di dalam penerimaan, pelayanan maupun tempat gitu ya, ini ada kekurangan. Hati-hati guru, di atasnya ada pohon sukun, kadang-kadang suka jatuh sendiri ini ban pala. Ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, atas kekurangan kami di sini. Hanya inilah yang dapat kami berikan kepada rombongan ya, kami, tamu-tamu kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Rabbakum alladhi khalaqakum وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman di atas bawah. Salaman di atas. Tangannya di atas. Nah gitu ya. Ya. Lihat kamera. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حَضْرَةَ الْمُقَرَّمُونَ وَالْمُحْتَرَمِينَ فَرَعَلِيمُ فَرَعُلَمَا فَرَقِيَيِ فَرَأَسَتِدْ وَالْأَسَتِدَ سَسَبُوا بِنْ سَتَبُوا yang semua yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu insyaallah hadirat beliau mendatangkan rahmat di tempat yang mulia ini amin ya rabbal alamin yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Deddy Sutomo Ibu Mamnuah beserta keluarga besar dan jajarannya juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Jailani Ibu Eka Erawati beserta keluarga besar dan jajarannya kedua sasumber kami catatkan terhormat Bapak Rudi Priyanto sasumbelai pria dan yang terhormat Bapak Misan sasumbelai wanita Bapak Ibu hadirin wal hadirat suami dan suami rahimahullah yang paling terkhusus dan teristimewa Saudara Aditya Eka Putra dengan Febri Ayu Lestari yang berbahagia Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah takdirkan kita bertemu muka, bermuajahan, bersilaturahim dalam rangka akad nikah kedua calon mempelai yang sebentar lagi akan menjadi suami istri. Semoga wasilah kehadiran kita menambah kebahagiaan khususnya kepada kedua calon mempelai dan punya kedua keluarga serta ikut serta mendoakan. Semoga Aditya Eka Putra dengan Pepi Ayu Lestari setelah menjadi suami istri Allah jadikan keluarganya barokah, keluarganya yang maghfirah, keluarganya yang selalu selamat fit dunia wal akhirah, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan ijab wal qabul Aditya Eka Putra dengan Febri Ayu Lestari sesuai dengan undang-undang pernikahan dan syariat agama alhamdulillah kedua calon mempelai tidak ada halangan baik hukum negara maupun syariat agama Islam adapun sebagai pelengkap ijab wal qabul yaitu berupa mas kawin kalung emas 5 gram Oleh karena itu, mari sama-sama akan kita saksikan detik-detik yang bersejarah, yaitu ijabul qabul. Sekali lagi kita bacakan suratul fatihah, terkhusus kepada kedua calon mempelai dan keluarga. Semoga acara ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Taala dan termasuk sebagai amal ibadah yang terbaik di dunia wal akhirah. Alhadihi niyah walikuniyat salihah fi akdun nikah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu yang berbahagia, mari sama-sama ikuti ijab wal qabul akan kami sampaikan khutbah nikah dengan bahasa Arab. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه
وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح، ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنّة الأتقياء. Sama-sama kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum ibadallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aditya Eka Putra Bin Dedi Sumonto, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Febri Ayu Lestari kepadamu dengan mas kawin kalung emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Febri Ayu Lestari binti Jailani dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukrin hamdan na'imin. Amma yuafi ni'amahu ibadi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Hajar, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Hajar. Awali bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Aisyah taridha wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal jannah. Allahumma aafina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah wa sarif 'anna bihaqqil qur'anil 'adzim wa nabiyyikal karim syarri dunya wa syarri akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. With you I can be sad, with you
Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone, like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
dan Kak Febri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat-cepat kasih hubungan. Bye-bye. Assalamualaikum Ibu Nunung. Waalaikumsalam. Ini anaknya nih Adit udah nikah nih. Nah, gimana harapan dan doanya Bu? Semoga kedepannya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terusnya langgeng sampai nanti tua, diberi keturunan soleh dan solihah. Terusnya bisa menjadi keluarga yang berkah dunia akhirat. Amin. Harapan dari ibu sama ayah. Oh, iya. Dadah. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam. Saya mewakili Arti Wedding mengucapkan happy wedding atas pernikahannya dengan Febri Ayu Lestari. Semoga samawa langgeng terus ya. Bang, kalau Febri di mata Bang Adit kayak gimana sih orangnya? Febri itu kalau buat saya ya bisa dibilang segalanya sih ya. Karena dia udah nemenin saya selama kurang lebih 9 tahun. Mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik lah buat saya. Punya kenangan istimewa gak sama selama dengan Febri ini? Apa ya? Sama dia sih selalu istimewa sih. Nggak ada yang khusus istimewa. Kalau tempat makan favorit ya? Sama pinggiran aja. Biasanya makan apa tuh? Paling suka sih bebek sih. Oh begitu bebek. Ya? Iya. Makanan merakyat gitu ya? Iya, merakyat. Bang, harapannya buat pernikahan abang berdua gimana nih Bang? Ya, semoga langgeng, semoga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Febri Ayu Lestari jadi yang terakhir buat saya. Rencana punya momongan berapa? Rencana sih paling dua, sepasang. Okay. Pasang. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih banyak. Happy wedding. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ashraf badri fil qarni ashraf أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المدرب
salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum Febri dan Adit. Waalaikumsalam. Pertama saya mewakili RT Wedding mengucapkan happy wedding. Semoga samawa cepat punya momongan, langgeng terus sampai akhir hayat ya. Kita pengen tahu kalian tahu RT Wedding dari mana sih? Dari Instagram. Instagram. Nah, terus bisa diceritain? Ya, awalnya rekomendasi dari ibu saya. Oh gitu. Ya, pas saya cek di Instagram dan saya cek-cek juga nih dari literasinya, dari apa makeupnya segala macam semuanya saya dicek. Nah, akhirnya kita berdua setuju buat pakai RT. Dari sekian banyak item itu, yang mana yang akhirnya yang memutuskan kamu pilih RT Wedding gitu? Maksudnya? Dari sekian banyak item itu, poin mana yang akhirnya kamu pilih oke, gua pakai RT Wedding gitu? Dari harga, dari paketan, harga, dan make upnya juga bagus dari beberapa buahnya. Terus juga dekorasinya juga beberapa bagus-bagus. Kira-kira mau rekomendasikan RT Wedding nggak buat saudara, teman, adik, kakak, mungkin? Pasti. Nah, gitu ya. Terus pelayanan RT Wedding dari awal nih, dari mulai fitting, terus juga pemasangan tenda sampai dengan hari ini gimana? Sesuai dengan yang ada di Instagram. Ya gitu ya. Bener nih. Yeah. Bukan depan kamera doang nih. Yeah. Karena terus terang kita banyak komplain, banyak masukan tuh dari mulai tenda gitu. Nah, kira-kira kalau di sini gimana kemarin? Kalau masalah tenda kan 2 hari sebelumnya udah dipasang.
Itu waktunya pas ya? Iya, waktunya pas. Terus juga untuk pemasangan ini juga apa? Pas juga, ya pas juga. Sekarang saran-saran buat arti wedding buat kedepannya dong, dari Adit maupun dari Febri. Udah bagus sih untuk arti weddingnya, semoga jadi lebih baik lagi dan terus maju buat arti wedding. Febri nambahin? Sama sih ya, maksudnya semoga arti wedding juga tetap maju, maksudnya tetap berkembang gitu lah. Sekarang dari postingan-postingan juga seluruh Jakarta pun gak tahu arti wedding. Jadi semoga Oke, terima kasih sekali lagi sama Wa ya. Terima kasih.